Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Kereta Api Seminggu Channel. Nah, kali ini saya berada di perlintasan rel kereta api Desa Terangsan ya, tepatnya di dekat pos penjagaan palang pintu kereta api JPL 105 ya teman-teman. Oke, ikuti perjalanan hunting kereta saya ya hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Yuk ikuti saya. Nah teman-teman, saya masih mencari perlintasan rel kereta apinya dekat sawah lagi ya teman-teman, karena pemandangannya memang enak untuk dilihat. Tuh sebelah sana hamparan sawah ya teman-teman. Cukup menarik kan teman-teman. Sebelah sana juga ada rumah penduduk ya teman-teman. Terus di sana ada jalan raya ya teman-teman. Oke, kira-kira kereta berikutnya apa? Ikuti saya ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya kereta api sebentar lagi akan melintas depan saya ya teman-teman. Karena suara tolang-tolang sudah terdengar. Kira-kira kereta api apa ya ini teman-teman? Wow, itu teman-teman. Siap-siap teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya, kereta api kita. Wow, kereta api yang baru saja melintas di depan saya adalah kereta api Mataram CC204 ya teman-teman. Berangkat dari stasiun Solo Balapan ke arah Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Nah, saat ini saya berada di perlintasan rel di dekat desa wisata Rotan Terangsan ya teman-teman. Sepertinya kereta api juga akan melintas di depan saya karena toleng-toleng sudah mulai terdengar ya teman-teman. Kira-kira kereta api apa yang akan melintas? Ikuti saya. Jalur masih kosong nih teman-teman. Mana nih belum muncul ya? Oke, sabar ya teman-teman semua. CC206 teman-teman. Wow. Dia sendirian tanpa gerbongnya teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya kereta api apa yang akan melintas? Kita tunggu sama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan hunting kereta dari Seminggu Channel ya teman-teman. Ikuti perjalanan hunting kereta saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Dan semuanya, salam sehat.